Alright. Allahu Akbar. Okay, ini. Okay. Okay, hi. Assalamualaikum. Okay tak? Line clear tak? Dengar tak suara saya? Kalau dengar suara saya, thumbs up. Right. Okay. Right. Baik. Okay, semua dengar suara saya ngam. Okay. Cukup je. Sibu, kita tunggu 1000 views. Kita tunggu 1000 views. Kita akan borak-borak. Okay. Whatever it is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selamat pun menunaikan ibadah puasa kita di Ramadan yang ke-8, pejam celik, kita dah masuk pun Ramadan yang ke-8, 1441 Hijrah. Alhamdulillah, so far setakat ni puasa okey. Korang puasa macam ni? Korang okey ke tak okey? Ada yang tinggal ke tak ada? Hopefully tak ada, kalau yang sihat tuan. Kalau adik-adik kita, kalau ada puasa yang yuk, oh, tak apa, kita praktis pelan-pelan. Maybe half day, lepas tu sampai pukul 2, lepas sampai pukul 3 kan. Okay, baik. Cerita pasal bulan Ramadan ni, ini adalah salah satu inisiatif positif daripada Good Day bersama-sama dengan daerah di mana Good Day menganjurkan Moreh Digital Good Day. Sebab so, kenapa? Basically, selalunya kalau kita berterawih, lepas terawih kita ada sesi Moreh lah. So Moreh ni kita ada lepak dengan kawan-kawan, lepak dengan family. So kita ada makan-makan sikit, minum-minum sikit kan. Lupa pasal benda tu. Kita get ready lah, benda dah ada kan. Sekejap eh. Okay, ini adalah menu Moreh saya. And okay, di mana kejap lagi kita akan bersama dengan Ustaz Don Daniel. Lebih kurang dalam 30 minit session live. Korang boleh tanyakan apa-apa saja soalan bersama dengan Ustaz Don. Cerita hari ni adalah sesi Moreh Digital Mingguan Good Day. Kita ada beberapa minggu bersama dengan Good Day. So malam ni adalah minggu yang pertama di mana kejap lagi saya akan live session bersama dengan Ustaz Don Daniel. Kita akan seru Ustaz, kita akan panggil Ustaz. So korang boleh tanyakan apa-apa saja soalan. Dan hari ini adalah tajuknya Nuzul Quran. So apa-apa saja soalan yang berkaitan buat macam orang kata any soalan yang berkaitan dengan Nuzul Quran boleh. Jadi korang semua boleh tunjukkan apa-apa saja soalan dan korang boleh stay. Korang stay sampai habis sebab ada benda baik. Sebab untuk minggu pertama ni sebenarnya kita orang nak bagi korang sebahagian daripada RM3,000 e-voucher daripada Good Day ni. Senang saja sebab untuk cabaran Ramadan selama Good Day ni, kita ada buatkan satu cabaran di mana korang kena sharekan dekat Instagram korang, social media korang benda yang berkaitan dengan apa yang korang buat selepas tarawih. Challenge adalah challenge dan tarawih challenge, korang boleh post gambar, buat video, tak ada masalah. Okay, dan gunakan hashtag cabaran Ramadan selamat Good Day. So korang boleh sharekan video-video ataupun gambar-gambar yang korang buat selepas menunaikan solat fardu tarawih. Okay, so untuk Moreh, ini antara kuih yang saya dapat petang tadi waktu buka tadi. Okay, sama-sama tu kita minum, kita let, kita chill je dulu. Kita akan bersama dengan Ustaz Don sekejap sahaja lagi. Apapun kita nak ajak korang bermoreh secara digital sebab Good Day nak make sure korang selamat, stay safe, stay dekat home. Dan korang boleh tujukan apa-apa saja soalan tu pun. Ada yang tak tahu, ada yang tak faham. Kejap lagi kita akan bersama-sama dengan Ustaz Don. Okay, saya tengah menunggu Ustaz Don ni. Alright, so korang boleh get ready question apa-apa saja yang pertikaian yang korang rasa macam
macam pening kepala ke apa kan, boleh. Okay, ada yang tanya saya minum susu apa? Of course lah, susu Good Day, one of my favourite. Ah, okay, dan kita akan mencari Ustaz Don. Okay, hopefully Ustaz Don ada. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ah, Ustaz dah, kita dah panggil dia, kita dah seru dia. Sekejap eh, Ustaz Don Daniel, hopefully okay, line clear. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. My brother, how are you? I'm good, Ustaz. Kaifa haluka, Ustaz? Ay, cakap Arab, saya cakap bahasa Inggeris, terbalik. itu je saya tahu, Ustaz. Ah, bagus ya, kira tahu tu. Alhamdulillah. Din, sihat, Din? Makin sihat, Ustaz. Saya tak tahu, ramai yang tegur saya makin naik, Ustaz. Orang Alhamdulillah lah. Tak boleh, Ustaz. Okay, tak kahwin lagi. Tak tertulis dalam mana-mana buku dan kitab bahawa kalau sebelum kahwin kena kurus. Betul ya. Ini rasa macam nak nikah online dah, Ustaz. Haa, nikah lah, tak ada masalah. Silakan. Betul. Okay, hari ini kita dah masuk dalam Ramadan yang ke-8, Ustaz. Saya doakan dulu. Ha. Dalam keberkatan malam yang ke-8 ni, semoga Radin dikurniakan isteri yang solehah. Amin. Yang kekal bahagia dunia akhirat dan memberikan zuriat yang soleh dan solehah. Amin, ya Allah. Amin, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Sejuk rasa saya, Ustaz. Tadi nampak apa kuih bagus ya? Wah, ini Ustaz. Ini yang orang suka petang tadi, Ustaz. Saya memang kalau lepas tarawih, moreh mesti kena ada, Ustaz. Ah, bagus ya. Itu Melayu lah. Ah, Melayu lah biasa, Ustaz. Oh, best. Baru syok Ramadan. So far, Ustaz, lah ada hari yang ke-8, Ustaz. Macam mana? Alhamdulillah, very good. Saya enjoy. Alhamdulillah, saya nikmat dia. Seronok. You own your own time. So you nak buat 20 rakaat pun tak ada sama kacau. Kalau your macam isteri saya nak buat 8 pun, saya boleh buat dengan dia dulu. Dia selesai, dia dah pergi tidur nak rehat apa, saya ada masa saya, saya boleh buat sampai 20. Saya boleh buka Quran, saya boleh tutup Quran, saya boleh hafal, saya boleh baca surah pendek, saya boleh baca surah panjang. Oi, enjoy. Tapi bila cerita pasal tengah PKP bulan Ramadan, Ustaz, ramai yang menjadi imam-imam instant, Ustaz. Bagus ya? Kan? Bagus. Hebatnya Allah Ta'ala, dia boleh latih satu dunia untuk melahirkan imam dalam sekelip mata. Allahu Akbar. Betul tak betul? Betul, Ustaz. Kalau kata tak ada, semua orang rasa macam dia tak boleh jadi imam. Tapi, terus tiba-tiba ramai pula jadi imam. And then confident pula tu. 8 malam lah tu. Tapi Ustaz, mungkin ada yang nak tahu. Mungkin dia tanya kalau before this, kalau kita semayang. Orang kata terawih dekat masjid ke kat surau, dia ada selingan yang selalu Assalamualaikum. So bila tak buat tak apa, Ustaz, dia sunnah je, Ustaz. Dia sebenarnya buat itu adalah, kalau kita kira membuat itu, perbuatan buat adalah perbuatan sunnah pada selawat tadi tu. Pada selawat, pada buat waktu tu, sebab waktu baik, maka dia adalah kebaikan. Satu yang dituntut dalam agama. Ha, dia, kita tak katalah Nabi yang suruh buat. Tapi Allah suruh selawat bila-bila. Jadi sebab tu kita selawat. Dia macam ni. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk hilangkan rasa jemu. Kan kita kan, especially kalau kita orang Melayu lah. Sebab kat negara Arab, kita tak jumpa mereka buat lagu tu. Sebab budaya mereka. Mereka macam steady. Boleh semayang lama. Boleh baca kunut lama. Orang kita jenis jemu. Orang kita bila jemu sat lagi, dia suka rayuh sikit orang kita. Dia tariklah. Wa minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayah belakang dah ready dah. Dah ready. Pam, reader boleh siapa kan. Okay, baik Ustaz. Ini ceritanya pasal Moreh Digital Good Day. Kita nak ada live session. Kita nak ajak orang ramai Moreh ni, Ustaz. Tapi baik, nak dalam keadaan selamat, kita buat digital. Ustaz kau mau Ustaz, saya dekat rumah saya. Okey, dan hari ni kita ada benda ataupun ada topik yang kita nak bincangkan mengenai Nuzul Quran. Nuzul Quran, pemahaman saya adalah penurunan Al-Quran. Okey, pada 17 Ramadan. Betul. Pada malam Jumaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baraka wasallam. Secara berperingkat. Mungkin itu basic yang saya tahu daripada zaman saya sekolah dulu, Ustaz, sekolah kecil-kecil dulu. So, bagus. Mungkin ada explanation panjang ataupun penjelasan daripada Ustaz sendiri.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa pemahaman asas yang ada pada Radin adalah satu pemahaman yang tuntas. Ha, tu bahasa dia lah. Maknanya okey betul. Nuzul Al-Quran adalah peristiwa penurunan Al-Quran daripada langit dunia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jangan lupa malam Lailatul Qadar pun turun Quran juga. Jadi dua betul. Kali turun Quran, mana satu orang tanya kan. So Quran dia turun ada stages dia. Daripada Baitul Ma'mur daripada Allah Ta'ala buat turun tu Allah kata ada di Lauh Mahfuz buat turun mai ke langit dunia yang tu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian daripada langit dunia buat turun kepada Nabi SAW berperingkat-peringkat ikut peristiwa yang tu pertama sekali pada malam Nuzul Quran. Itu. So first ayat dia ada surah Al-Alaq Ustaz kan? Iqra. Ya, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Oh, baik, baik. Okay, mungkin ini okay, just saya nak tanya. Korang semua kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan Nuzul Quran ataupun soalan-soalan yang tak ada berkaitan pun boleh tanya kepada Ustaz Don. Kalau sempat, Ustaz Don akan jelaskan. Cuma InsyaAllah. Ada soalan-soalan yang saya duk fikir, ada soalan-soalan yang dah DM dekat akaun era ni Ustaz. Dia kata, okay, Ustaz, apa ada beza tak kalau kita membaca Al-Quran ni dengan tulisan Al-Quran Jawi tu dengan tulisan Rumi? Dari segi pahalanya, dari segi hukum ni, mungkin kalau yang Jawi kita tahulah panjang pendeknya. Kalau yang Rumi tu Ustaz. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Sebelum saya nak explain, saya ulang sekali lagi. Sebelum saya nak explain, so explain satu benda lain. Saya bagi tahu dulu perkara yang yang sabit dulu, perkara yang betul dulu. Perkara yang betul ialah Al-Quran dalam surah Yusuf juzuk yang ke-13, 12 lah nak masuk juzuk 13. Allah Ta'ala sendiri yang habaq. Maknanya bila saya jawab yang asas ni kepada Radin dan juga semua, saya bagi tahu bukan saya punya selera, Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala kata nampak, inna, tengok, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Tengok terjemahan dia ayat yang kedua Allah kata apa? Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dalam bahasa Arab. Jadi maknanya secara asasnya, ingat explanation satu benda lain tadi saya nak bagi tahu. Asasnya membaca Al-Quran mesti dalam bahasa Arab. Siapa yang baca Quran dalam, kita ambil tadi tulisan Rumi bahasa Melayu, maka totally memang perkara itu salah. Totally asas dia salah. Okay. Alright. Then kita explain. Okay, untuk orang Ajam. Untuk orang Ajam ni adalah yang selain daripada Arab. Ketika mana Islam berkembang luas, maka orang Ajam ramai. Perkara pertama sekali orang Ajam macam kita ni, kita kena belajar bahasa Al-Quran. Maksudnya tak belajar Arab tak apa. Macam tadi, kan fahaluka. Cukup, satu tu cukup. Tapi sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi. Radin tahu bahasa Arab saja tak mau cakap ni. Bohong. Tak, itu je. Saya tahu Bismillahirrahmanirrahim. Surakallahulazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas makan kata apa? Alhamdulillah. Doa makan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Itu bahasa apa tu? Arab. Bahasa Arab. Banyak tau bahasa Arab. Nampak? Kita tak perasan, betul tak? Betul lah, Ustaz. Jadi habit tak perasan. Pandai cakap Arab banyak tu. Jadi untuk asasnya kita kena belajar bahasa Quran. Maknanya kita kena belajar tajwid tu, kita kena belajar dia. Itu asas mula-mula. Kemudian bila saya jawab macam tu, saya telah meletakkan pemikiran orang Melayu kepada satu orang Melayu tu, orang Malaysia lah, no? Boleh ya, no? Betul. Orang Melayu ni termasuklah orang Malaysia. Bila saya kata orang Melayu ni, orang Malaysia, orang Thailand, orang Singapura, Brunei, Indonesia, Kemboja, semua ni termasuklah sekali. Jadi orang Melayu ni, kita dah bagi tahu asas dia tadi. Jadi kita kena belajar bahasa Quran, maknanya pemikiran kita dekat sini. Otak kita punya level sini. Andai kata ada orang yang tak mampu nak catch up. Dia tak mampu, tetapi dalam hati dia, dia cinta Al-Quran. Dia boleh belajar formulanya hanya melalui tulisan Melayu tadi, barulah ulama lepaskan dia untuk pergi belajar bahasa yang macam tu. Sebelum dia belajar yang ni. Kalau starting dia terus belajar itu, dia sendiri telah merendahkan akal dia tadi tu kepada level yang terus bawah.
Sedangkan ulama letak akal kita tu dah tinggi dah. Orang Melayu ni cerdik. Betul. Ha, jadi orang ulama kata belajar. Bila kamu belajar, kamu mesti boleh. Ha, wallahu alam. Ha, jadi kalau saya tanya Radin, asasnya salah atau tidak baca dengan bahasa tulisan Rumi? Salah tu tidak Ustaz kan? Asas tadi asas, saya dah bagi tahu. Asasnya kena bahasa Arab lah, bahasa Al-Quran. Ha, jadi kalau tak baca bahasa Arab salah atau tidak? Salah. Salah. Jadi salah. Hanya untuk Rumi ni pemudah cara permulaan bagi orang yang dah terlalu tak boleh bila dia belajar Al-Quran. Ha, oleh itu kita itu daripada starting dia lah nak belajar. Ha. Yes. Ha, tapi starting first sebelum starting yang Rumi tu kena belajar dulu. Try dulu baca. Iqra dulu. Dia kata senang lah. Ha, jom baca depan sikit lagi. Boleh lah. Okay, masuk depan sikit. Qad aflahal. Boleh lah. Ha, kalau dia boleh dulu, dia tak boleh belajar yang Rumi. Okey, mana dia tak jadilah alif yaumin buaya bawah rumi. Ai wah, saya kalau pakai teropong baru nampak. Okey, ustaz, ini ada soalan daripada Azahaha. Dia kata, "Ustaz, apa hukum bulan puasa bertukar menjadi ustaz di social media macam bos raya?" Ah, maksudnya dekat bulan puasa je dia punya bos tu jadi macam menyebarkan benda-benda yang positif, ayat Al-Quran mungkin. Macam ni tu ustaz. Okey, saya tanya Radin dulu. Kita dua lah ni. Benar ni walaupun orang sebab tengok, tapi kalau ada orang macam nak mengutuk kita dua pun, kita kata sabar lo. Kami tengah murajaah dua orang kan. Kami tengah mengulang. Jangan tembak. Okey, saya tanya. Otak ni kalau sepanjang pengetahuan kita kan, banyak pengetahuan Radin kan. Otak kita apa kerja dia? Dia kerja apa? Otak ni kerja dia apa? Berfikir. Betul. Kalau saya kata otak mendatangkan idea, betul ke salah? Betul? Mana? Otak mendatangkan idea Ustaz eh? Ha, tak kan? Tak, otak, tak. Tangan kerja dia angkat, buat tangan lagu tu, memerah, menguli dan sebagainya. Mata melihat. Tapi betul. Adakah benda yang dia nak tengok tu duduk dalam mata kita? Tak. Benda tu kena duduk depan. Baru kita boleh nampak. Saya nampak Radin. Radin bukan duduk dalam mata saya. Radin ada depan saya. Betul? So, otak tugas dia berfikir. Maka ulama timbulkan persoalan, kalau Radin buka dalam bab tajuk neurologi, tajuk ni sampai ke hari ni orang tak settle jawab. Pakar-pakar neuron tak jawab tajuk ni. Apa dia? Siapa yang bagi benda dekat otak supaya fikir? Allah. Orang Islam ada jawapannya. Orang Islam ada jawapannya. Surah Al-A'raf. Itu saya solok bila ada. Surah Al-A'raf muka surat tu, ayat 107 ayat 172 muka surat 173. Okey. Tengok Allah kata apa? Ketika kita berada di satu alam roh, Allah Taala tanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kamu, kata Allah. Qalu bala syahidana. Ya Allah, betul kamu Tuhan kami. Dan kami jadi saksi kepada diri kami sendiri bahawa Allah itu Tuhan kami. Soalannya, Allah tanya kita masa bila? Saya tanya Radin. Radin ingat tak Allah tanya kita? Tak ingat kan? Jujur cakap. Saya pun tak ingat. Kita siapa pun tak akan ingat peristiwa ini. Sebab Allah tanya kita masa di alam roh. Maka untuk orang Islam, roh kita ni yang hantar idea kepada otak untuk fikir. Sebab itu di bulan Ramadan, semua roh menjadi baik. Sebab tu akal kita dia proses untuk buat benda baik. Orang tak pakai tudung, pakai tudung. Betul. Nampak tak? Ha, ni, ini penangan Ramadan ni. Jadi bila kata bos kita tiba-tiba nak jadi ustaz, makna jadi ustaz ni sebenarnya bukanlah dia pergi ambil kelas agama ke apa. Tak. Dia pergi duduk sampai tazkirah. Dia duduk buat tiba-tiba bos yang selama ni duk mencarut ke apa kita kata. Tahu-tahu dia pergi bubuh dekat status dia. Berkata Imam Al-Ghazali. Dia punya staff tu jadi macam jam. Who are you? Dia jadi yang apa? TikTok yang sorang kan. Who are you?
Okay, kepada korang semua yang baru saja layan live ni, kita bersama live session sesi Moral Digital Mingguan Good Day bersama dengan Ustaz Don Daniel. Dan tajuk hari ni adalah Nuzul Quran. Tadi Ustaz pun ada opening sikit pasal Nuzul Quran. So korang boleh tanyakan apa-apa saja soalan yang berkaitan dengan Nuzul Quran. Okay, ini ada lagi jadi, soalan Ustaz. Dan satu-satu lagi, bagi habis tadi. Jadi sebenarnya semua orang berubah jadi baik di bulan Ramadan ni bukan bos dia tu saja, bukan bos abang je. Semua orang bertukar jadi baik. Kerana penangan Ramadan, roh kita, Allah bagi kekuatan untuk terjemahkan jadi benda baik. Tangan kita, badan kita selama ni boleh larat tak semayang 20 rakaat atau 8 rakaat tambahan? Tak larat, tidak. Tapi roh kita dia suntik. Otak kata boleh. Setiap malam boleh semayang 8 rakaat. Nampak? Faham. Okey, Ustaz. Baik, saya jelas dengan itu. Okay. Yang ini dia tanya, okey. Sekarang ni ramai juga yang menyimpan ataupun mengguna aplikasi Al-Quran dekat dalam phone ataupun iPad lah. Okay. Adakah beza ganjaran yang kita dapat sekiranya baca surah tu straight daripada Al-Quran ataupun dengan app tu, Ustaz? Apps tu sendiri. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan dia, asas dia ialah ada beza tak pahala? Betul ya? Betul. Beza tak ganjaran? Okay. Alright. Radin bisa dengar tak hadis berkaitan bulan Ramadan? Sesungguhnya satu amalan sunat di bulan Ramadan bersamaan satu pahala wajib di bulan yang lain. Mm-hmm. Okey, hadis ni daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, seorang yang hebat. Bayangkan Sayyidina Salman Al-Farisi ni, Nabi kata dekat dia, Salman, hang cerita cara hang mengembara masuk Islam kepada semua sahabat. Ha, makna memang dia punya thrill perjalanan dia nak dapatkan Islam tu daripada agama Majusi bertukar jadi agama Nasrani, bertukar jadi agama Islam. Daripada seorang yang mulia di agama Majusi sampailah jadi khodam, sampai kena juai dengan orang sampai baru masuk Islam. Jadi thrill lah jalannya. Salman, Sayyidina Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis. Hadis untuk bulan Ramadan, Sayyidina Salman kata, aku dengar Rasulullah SAW berkata, telah datang kepada kamu satu bulan yang hebat, satu bulan yang barakah. Bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Satu puasa di dalam dia wajib, semayang sunat, tarawih itu adalah sunat. Satu amalan sunat di bulan itu mendapat satu amalan fardu di bulan yang lain. Apa Radin tahu tak satu amalan fardu ni berapa pahala dia? Weh, tak ingat. 70. 70 lah. Satu fardu zuhur kita semayang bersamaan dengan 70. Tapi kalau kita buat satu sunat di bulan Ramadan, dapat 70 pahala dia. Oh. Jadi, kalaulah itu, okay, sambung lagi. Mulut orang yang berpuasa busuk, betul tak? Tapi di sisi Allah wangi macam kasturi, betul eh? Betul. Bayangkan mulut yang busuk itu kalau baca Al-Quran, bau dia macam mana di sisi Allah? Aduhai. Ha, okay. So, bila macam tu, Radin dah boleh dapatkan compare. Eh, mestilah lagi. Betul. Power mesti. Okay. Sekiranya itu ada perbezaan, bagaimana dengan satu orang yang membaca sesuatu yang dalam aplikasi, dia tak perlu ada wudu. Dengan orang yang membaca mushaf, dia kena ada wudu. Dia kena jaga aurat dia. Dia kena buka dalam keadaan yang sopan. Dia tak, kalau apps tengah berdiri, lagu tu pun boleh baca dan sebagainya. Betul tak? Ha, jadi, kalau orang macam tu, dengan orang yang dengan wudunya, dengan pakaiannya, dengan Qurannya, menghadap kiblatnya, duduk sopannya, ada tak beza pada pahala? Ada. Sudah pasti ada. Wallahu'alam. Sebab soalan dia macam tu dah. Bukan soalan dia kata siapa yang mana lebih baik baca yang ni kan. Ha, soalan dia ada beza tak pahala? Jawapan dia pasti ada. Okay. Oh, okay. Faham. Okay, kan? Ni saya nak ambil soalan-soalan daripada yang tanya-tanya ni, Ustaz. Sekejap eh. Okay. Satu, satu lagi boleh tak saya tadi, boleh saya baca tak satu hadis tadi? Boleh, satu boleh. Satu lagi hadis. Apa dia? Nabi kata siapa tengok Quran dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Ha, jadi bezalah. Tengok Quran, mushaf dapat pahala. Tengok yang dalam pun tak kira. Dia jadi tak ada apa. Beza dah. Wallahualam. Okay, teruskan soalan. Okay. Baik, ini soalan daripada Umi Zahara. Ustaz, boleh ke sedekahkan Yasin kepada arwah dan dikira sebagai amal jariah ke? Masya Allah. Soalan ini, okay, semua yang mana ada dalam sini, kena fokus dengan elok-elok. Sebab nanti sepanjang Ramadan ni kan kita nak buat amal dan pahala berganda. Jadi kalau kita hadiah ke orang pun cantiklah, pahala banyak.
Okay, soalannya, boleh tak sedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang dah meninggal dunia? Yasin, okay, tengok Yasin. Elok-elok. Sorry. Boleh tak sedekah Yasin kepada orang yang dah meninggal dunia? Okay, tengok. Dan dikira amal jariah tak? Amal jariah ni amal yang berpanjangan tak? Okay, tengok elok-elok. Sebelum kita nak bagi tahu kata mensedekahkan sesuatu amalan pada orang lain, kita tengok dulu dalam Islam asas, ada tak orang lain buat, orang lain dapat pahala? Tengok dulu apa dah asas. Jawapannya ada. Di mana tu Radin? Dekat dengan elok-elok. Dekat badal haji. Biasa dengar tak badal haji? Betul. Okey, badal haji macam mana? Sebab tadi Radin ada pengetahuan sikit. Okey, badal haji macam mana? Kalau badal kata haji. Contoh Radin mai dekat saya kata ustaz, tolong sat buat badal haji badal dekat haji. Betul. Pakcik arwah. Saya yang okey. Let's say Radin kata, oh, ustaz tolong buat sat badal haji kepada seorang arwah yang pakcik saya ke apakah? Yang ni boleh tolong tak? Okey. So sekarang ni haji tu siapa punya? Pakcik punya lah, betul tak? Pakcik punya. Okay. Ha. Okay. Siapa yang buat? Saya. Mana pula? Tadi dah suruh saya. Kim dekat orang. Siapa? Saya lah kan? Okay. So sekarang ni, saya yang buat haji. Saya yang wukuf. Saya yang tawaf. Saya yang sa'i. Saya yang melontak jumrah. Lepas saya selesai, haji tu dapat kat siapa? Ustaz? Dah. Oh, dekat dia. Dekat pakcik tadi lah. Dapat dekat pakcik. Betul tak? Itu badal haji. Betul tak? Betul. Kalaulah saya yang duduk berpanah di bawah matahari ketika wukuf, kalaulah saya yang pergi buat tawaf, kalaulah saya yang pergi sa'i, saya yang melontak jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, saya juga yang bermabit di Muzdalifah dan juga di Mina, habis saya selesai 5 hari kerja haji, hari wukuf 9, raya 10, 3 hari tashrik. Selesai ini, saya buat nafar sani selesai. Maka saya keluarkan sijil, tulis dekat situ. Haji badal ini adalah kepada almarhum sekian. Betul tak? Betul. Jadi, kalau saya yang buat orang lain yang dapat, takkan pula sedekah ke Yasin yang lagi simple, tak boleh nak dapat. Oh. Dah boleh fikir tak? Boleh dapat dah tangkap? Faham. Okey, kita ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Radin okay. Biasa buat korban tak? Pernah buat, Ustaz. Sembelih lembu sendiri. Tak. Orang saya bayar kat orang lah. Nampak tak? Oh, so pahala yang tu buat, dekat kita. Yang buat korban Radin. Yang sembelih lembu tadi bukan Radin. Betul. Ada satu ustaz, saya wakilkan kepada ustaz tolong sembelih kepada saya. Betul tak betul? Betul. Jadi amalan korban tu patutnya okey, korban tu makna apa? Menyembelih binatang. Menyembelih. Betul tak betul? Bukannya bayar duit. Betul tak? Betul. Tapi kita telah sepakat seluruh dunia bahawa orang yang ada duit tapi tak mampu nak sembelih, dia boleh bayarkan orang untuk sembelih bagi pihak dia. Dan sekarang pahala korban siapa yang dapat? Saya. Sembelih sendiri kah? Tak, orang lain sembelih, Ustaz. Kalaulah amal ibadah korban pun orang lain sembelih orang lain yang dapat, apa salahnya satu orang buat amalan baca Yasin, orang lain yang dapat pahala? No problem. So maksudnya kalau macam saya baca Yasin, saya niatkan ini adalah untuk arwah ayah saya. Yes. So pahala tu kepada dia. Yes. Kalaulah entah kata tak boleh benda tu tak dapat, maknanya badal haji tak boleh. Betul tak betul? Betul. So badal haji, saya dengar je, saya tak nak buat pun. So bila Ustaz explain macam ni, macam betul lah Ustaz. Betul. Islam agama, jadi kita tak payah nak buat keluar dalil hadis ni buat apa. Kita sekarang bukannya orang alim nak bincang benda tu, kita nak beramal. Jadi nak beramal, kita tengok amalan yang agama bagi dah kat kita, yang sepakat seluruh dunia. Bukannya badal haji ni negara Malaysia aja, seluruh dunia ada badal haji. Ustaz, saya nak bercelah sikit Ustaz. Berkaitan tadi ada seorang tanya Ustaz, nama dia Haifa Zaidi. Kalau suruh orang solatkan boleh Ustaz? Cantik. Amal ibadah ada yang kita kena buat sendiri, ada yang boleh diganti oleh orang lain. Contoh. Okay. Contoh. Ini hadis. Ini baru masuk hadis lah. Tajuk tu masuk hadis lah. Okay. Hadis Nabi. Bab semayang, Nabi kata tak ada orang lain boleh semayang untuk kita. Melainkan solat jenazah Ustaz. Betul. Satu. Lagi satu, puasa. Hadis
boleh buka dalam kitab paling simple 37 permasalahan yang telah dikarang oleh Ustaz Abdul Somad. Ingat Ustaz Somad? Ustaz Somad karang satu kitab, sempena umur dia 37 tahun, dia karang satu kitab, ada 37 masalah, jawapan dia bagi. Jadi dalam kitab tu, ada hadis yang sahih, datang seorang perempuan jumpa dengan Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, mak saya meninggal dunia dalam keadaan dia ada puasa yang dia tak qada. Okay. Nabi jawab, okay, ingat, tadi Nabi yang kata, semayang orang lain tak boleh buat untuk kita. Nabi yang sama juga kata kepada perempuan tadi, kamu puasalah untuk mak kamu kerana mak kamu berhutang dengan Allah, hutang dengan manusia wajib bayar, hutang dengan Allah lebih wajib untuk kita bayar. Jadi ada ibadah yang boleh, contoh boleh. Macam tadi abang tadi tanya, semayang boleh tak orang yang tolong buat? Kita beritahu, semayang tak boleh. Tak habis boleh. Dia kata, kenapa nak sedekahkan patiah ke orang yang boleh? Sebab ada badal haji, nampak tak? Badal haji Nabi yang bagi buat. Betul. Badal Betul. Haji Nabi yang bagi buat. Semayang Nabi. Jadi Nabi dah bagi petunjuk. Ada amal ibadah yang orang boleh tolong buat untuk kita. Ada yang tak boleh. Maksudnya ada rukhsah kat situ, Ustaz. Yes. Membaca Yasin dan sedekahkan adalah sesuatu yang termasuk dalam amal ibadah yang boleh dihadiahkan. Okey. Maksudnya tadi Ustaz kata yang puasa. Okey. Tadi ada kisah yang perempuan ni dia gantikan puasa arwah mak dia. Betul. So dia tetap kena bayar fidyah. Baik, nak bayar fidyah, orang tu dah meninggal dunia dah, habis lah. Orang tu dah tak puasa, tak ada puasa dah. Kita nak ganti puasa dia aja, bukan denda dia. Faham. Betul lah, Ustaz. Sekejap, Ustaz. Saya segodok ni, Ustaz. Sekejap, Ada lagi soalan-soalan, Ustaz. Maknanya seronok ni, Radin faham kan yang saya duk cerita? Faham. Saya faham, Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Okay. Yang ni, Ustaz. Okey, walaupun hari ni kita temanya adalah Nuzul Quran, mungkin ini antara soalan yang saya rasa macam boleh tanya Hafiz underscore Izzah 96, Ustaz, apa hukum orang yang kerja kilang shift malam tapi pada siang hari dia akan tidur? Apa hukum? Maksudnya time bulan Ramadan, Ustaz. Saya rasa lah ni soalan untuk bulan Ramadan. Apa masalah dia? Tak ada apa masalah pun dalam soalan ni. Oh, maksudnya mungkin pemahaman saya kalau sebelum orang kata puasa tak elok tidur lama sangat. So mungkin kerisauan dia kerja shift malam. So bila siang dia tak dapat melakukan mungkin amal ibadat ataupun yang wajib dia buat. So macam bertadarus ke mengaji mungkin sebab dia siang dia tidur. Habis tu yang malam dia berjaga, dia tolong jaga kilang daripada pencuri tak masuk, tak mau kira itu sebagai ibadah dia. Minum, Ustaz. Tak betul tak? Orang selalu tak mau dapat benda lagu tu. Orang selalu tengok pangkat dia macam hamba kerja sia-sia jadi pangkat. Betul tak? Jangan buat macam tu. Janganlah hanya kita kerja pejabat, kita kerja di era, kita buat program, kita kira yang tu sebagai ibadah. Pak Gad yang duduk depan era yang duk jaga tu, kita tak mau kira ibadah dia. Betul lah, Ustaz. Kayu ukur mesti kena betul. Okay, jadi kita... Dia kena stepek kat saya, Ustaz. Betul lah kan? Kita selalu menafikan orang tu punya kerja. Kesian dia. Habis kita ingat dia duduk jaga kilang tu, apa dia? Sia-sia. Dia bersengkang mata untuk memastikan orang tak masuk mencuri harta benda yang bukan harta dia. Betul tak? Betul. Cuba baca hadis yang Nabi kata kepada polis. Orang-orang yang menjaga sempadan, dia menjaga sempadan sesaat bersamaan dengan dia sembahyang 1000 rakaat. Cuba baca. Kan hari tu saya dah syarah dah sempena dengan hari polis. Hari polis. Polis ditubuhkan pertama sekali polis ditubuhkan di negara kita di Pulau Pinang. Tu sejarah dia. Masa zaman British, ditubuhkan di Pulau Pinang. Jadi saya syarahlah tajuk tu. Saya beritahu lah, kata abang-abang polis ingat abang-abang polis duk pergi ronda ni. Yang orang duk jaga PKP ni kan. Mereka duk jaga orang bagi orang duk buat menyebarkan virus apa semua. Abang ingat mereka saya sajakah? Mereka punya berdiri jaga tu, mereka tak semayang sunat. Mereka berdiri. Siang kan mereka berdiri. Mereka tak pegang Quran. Sebab kalau mereka pegang Quran, orang lintas mereka tak perasan. So mereka berjaga. Mereka jaga tu lebih baik daripada mereka semayang 1000 rakaat. Hadis tu, hadis. Hadis. Dikarang oleh ulama-ulama. Jadi kita nak bagi tahu orang, janganlah kira seolah-olah kita nak bagi tahu, my brother, where are you going? Seolah-olah kita kira kita punya kerja je nampak ibadah. Dah, dia punya kerja pun adalah ibadah. Jadi dia berjaga malam tu, silap-silap dia jumpa malam Lailatul Qadar nak compare dengan kita. Faham. Betul tak betul? Betul lah, Ustaz.
Okey, baik. Jadi kepada korang semua yang tengah layan live ni yang baru masuk, terima kasih banyak-banyak. Ini bersempena dengan sesi Moreh Digital Mingguan Good Day, di mana Good Day nak ajak korang moreh secara selamat dekat rumah, secara digital. Saya dekat rumah saya, Ustaz Don dekat rumah Ustaz Don. Saya take over IG live era ni. So korang boleh ada soalan-soalan bertanyakan kepada Ustaz Don, di mana tema ni adalah berkaitan dengan Nuzul Quran. Okey, tetapi kalau ada soalan-soalan lain, boleh tanyakan. Dan ini Ustaz mungkin saya nak mencela sedikit Ustaz. Boleh Ustaz Boleh. Okey, daripada Dark Side of Mal. Assalamualaikum Ustaz dan Radin. Waalaikumsalam. Saya bukan Ustaz. Okey. Betul ke lepas ambil wuduk, tak boleh lap muka dan janggut dengan kain? Okey. Lepas tu sebab ada yang kata sebab ada malaikat nak tadahai wuduk tu. Betul ke Ustaz? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sabit dalam hadis. Belakang ni ada kitab fiqh. Sana ada kitab fiqh. Okey. Okay. Sini kitab fiqh. Maknanya kalau Radin kata Ustaz nak rujuk lah, saya boleh pergi ambil. Maknanya, dalam kitab fiqh Imam Syafi'i, dia akan senaraikan amalan-amalan sunat. Dia macam tajuk dia, bab maja'a fil wudu. Bab pada menyatakan wudu. Nombor satu, apa ta'rif atau istilah wudu? Kita kata wudu. Wudu ni datang daripada perkataan bau'un, cahaya. Waba'a, bau'un. Contoh, Allah hari ini. Are you okay? Allah jatuh. Okay, Ustaz. Contohnya, hadis Nabi. Nabi kata apa? Man qara'a al-Qur'an thumma 'amila bima fihi albasallahu walidahu yaumal qiyamah tajan bau'uhu. Nampak Nabi kata bau'uhu ahsanu bau'in min syamsi fi buyuti dunya. Bau' dekat sini adalah cahaya. Bau' dekat sini adalah cahaya. So wudu' datang daripada perkataan wada'a ataupun bau'un, cahaya. Jadi kita faham di sini ayat yang kita ambil itu adalah air cahaya. Maka sebab itu ulama Nabi sebut kekalkan ayat tu pada tubuh badan kita. Dalam bab pekah, ada satu lagi bab selain daripada makna terjemahan macam mana nak buat, apa cara Nabi buat, ujung tu dia ada amalan yang makruh ketika berwuduk. Salah satu amalan yang makruh ketika berwuduk ialah bila ambil wuduk, saya pusing kot tepi saat dia nah. Saya pusing kot tepi. Bila ambil wuduk, kita buat yang macam dalam TV tu. Yang awet-awet cuci muka tu. Depa bila dah cuci muka, depa buat dia ambil ayam, dia buat lagu ni. Seram lagu tu. Bila dia buat ayam, seram lagu tu. Hak tu makruh. Sebab apa? Membazir, tak kena semua. Kena mengikut orang, orang tepi. Orang marah. Jadi tak boleh. Untuk wuduk, dia kena letak elok-elok lagu tu. Jaga ayam tadi tu. Tu antara amalan yang makruh ketika wuduk. Salah satu amalan yang makruh ialah kita lap anggota wuduk kecuali di negara yang sangat sejuk. Macam saya duduk di Mesir. Masa musim panas, kita tak lap wuduk. Musim sejuk, kita memang. Ya Allah Radin. Kosong darjah Celsius, negatif satu darjah Celsius. Bila ambil wudu ni, Allahu Akbar. Hanya Tuhan yang tahu. Masa tu, masa tu muda. Saya ni adalah sikit jerawat-jerawat. Bila ambil wudu tu, kosong macam nak pecah jerawat ni punya. Pedih lah, sejuk. Macam ambil ketua buh kat muka. Betul. Jadi kalau yang tu memang kena lap lah lepas ambil wuduk. Jadi soalan tadi macam ni. Kata ulama, menjawab jawapan dengan memberi fatwa kepada sesuatu secara umum itu adalah batil, salah kata ulama. Ini usul fiqh. Jadi sebab tu bila kita abang tadi tanya soalan, abang Dark Side tanya, betul ke ambil wuduk tak boleh lap? Kita huraikan dulu. Kalau tak boleh lap ni bukannya kata betul, so salah, dosa, tak boleh. Dia kena habaq dulu. Dalam wudu ada bab dia. Bab ni adalah bab makruh. Makruh. Jadi bab malaikat tadah dan sebagainya, kebarangkalian ini adalah asar ataupun cerita-cerita hikayat yang dibawa oleh orang-orang tua supaya kita menghargai wuduk tadi tu. Weh, tak boleh lah malaikat tadah ni. Dia macam tu. Jangan kita cepat mengatakan orang tua-tua ni salah, bodoh, tak reti. Jangan. Depa kalau tidak, dalam satu kitab, saya nak cari kitab tu tak perasan di mana kitab itu ada. Tajuk dia 40 hadis keberkatan yang dikarang oleh Dr. Khafid Soroni, salah seorang doktor ulama hadis yang ada di Selangor. Dan beliau menjadi ahli majlis fatwa Negeri Sembilan. Banyak tulisan beliau banyak menyelamatkan ahli sunnah ketika mana kita dituduh dan diserang. Dr. Khafid Soroni ni. Baik. PhD beliau dapat Viva PhD tanpa ada pembetulan. Wow. Makna power kan? So, Dr. Khafid ni karang kitab nama 40 hadis keberkatan. Dalam hadis ni, ada satu hadis. Dr. Khafid tulis apa dia? Al-barakatu ma'a kabairikum. Keberkatan bersama dengan orang-orang tua di kalangan kamu.
Jadi jangan kita cepat tuduh orang tua ni bodoh, tak pandai, tak mengaji banyak, buat mereka cerita, oi jangan oh. Jadi depa cerita kat kita tu untuk pelajaran kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, pejam jadi soalan, kita ulang balik. Ha-ha. Boleh tak lak janggut tadi tu dengan ni? Apa hukumnya? Pandai. Boleh jadi ustaz dah tu. Oh, jangan Ramadan ustaz. Saya bukan ustaz, dia tunggu bila nak start. Okey, macam celik, macam celik. Lebih kurang lebih 30 minit ustaz kita live ni. Mungkin saya ambil dua soalan terakhir boleh tak ustaz? Silakan. Dah, eh, yang ni Radim punya page. Saya menumpang. Tak, bila saya saya sebenarnya selalu jumpa ustaz kat Isro. Selalu je. Tapi kita ada... Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tu je ustaz. Dia tak ada session betul, macam ni ustaz. Betul, betul, right? Betul, betul. Okey, tadi ada soalan daripada Amira. Dia tanya, okey, ustaz, boleh ke kalau kita solat sunat terawih, kita baca ayat lazim yang sama je setiap rakaat? Maksudnya, kita semayang Allahu Akbar. Itu surah Al-Fatihah. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fatihah. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lagi sekali. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu buat lagi sekali. Buat lagi benda yang sama. Betul eh? Okey. Siapa yang nak buat macam ni, hukum dia boleh dalam agama. Baik. Saya nak tambah saja, bukan tapi, dia tak ada tapi. Dia cuma tambahan. Siapa yang nak baca surah yang sama berulang kali, tolong timbulkan rasa cinta kepada surah tu. Jangan baca saja sebab aku hafal surah ni ya, nak buat lagu mana. Jangan rasa lekeh kalau kita baca qul Allah. Ha, jangan silap orang. Ha, saya macam tadilah macam kita tengok, jangan pandang lekeh orang yang kerja pagar. Silap-silap dia tiap-tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar. Kita yang betul. Tak dapat. Betul. Ha, sama juga. Jangan rasa lekeh bila baca qul Allah. Jangan rasa lekeh baca inna atayna. Jangan rasa lekeh baca wal asri. Okey, sebab apa? Bayangkan seorang sahabat Nabi, dia sebenarnya benda ni dah berlaku zaman sahabat dah. Hadis sahih. Syekh Nuruddin syarah. Syekh Nuruddin ni orang orang Universiti Al-Azhar, ulama'nya gelarkan Syekh Nuruddin Al-Azharu Thani, Universiti Al-Azhar yang kedua. Kedua. Ha, ni bukan calang-calang orang. Dia orang yang hafal hadis banyak ni. Syekh Nuruddin syarah tajuk ni. Dia kata apa? Satu orang, saya dengar daripada mulut Syekh Nuruddin lah. Ini itu yang saya boleh jawab. Satu orang sahabat semayang berjemaah dengan seorang imam. Imam ini setiap kali baca surah Fatihah, dia akan baca surah. Lepas dia baca surah, dia tak rukuk. Dia baca surah Qul Allah. Maknanya setiap rakaat dia akan baca surah Qul Allah. Maknanya dia berulang-ulang nak dia baca Qul Allah. Betul. Jadi sahabat lain, Nabi tak ajak pun macam tu. Jadi sahabat lain komplain dekat Nabi. Komplain dekat Nabi, Nabi panggil dia. Mari sini. Bila Nabi apa, Nabi panggil dia, Nabi tanya, betul ke dia sahabat kata hang duk baca macam ni? Lepas tu dia kata, betul ya Rasulullah. Nabi tanya, sebab apa? Nabi kata, saya dalam surah Qul Allah itu ada sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan semua sifat Allah. Betul. Jadi sahabat Nabi kata dalam surah Qul Allah ni ada sifat Allah. Saya cinta dengan sifat Allah. Maka saya cinta surah Qul Allah. Saya bacalah banyak kali. Apa jawapan Rasulullah? Dengar Nabi jawab. Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta Qul Allah, kamu masuk syurga. Masuk syurga. Oh. Jadi kita pada malam ini, jadi cerdik. Jangan semata-mata kerana kita hafal surah tu wal'as saja, kita ulang banyak kali. Sebab apa? Aku hafal surah ni. Jangan. Timbulkan rasa cinta pada surah tu. Aku baca surah ni sebab aku cinta dia. Okey, tengok ah. Qul Allah, siapa baca 3 kali Qul Allah sama macam khatam 1 Quran. Betul. Saidina Umar pula kata, aku kalau kamu bagi kepada aku surah wal'as sahaja, aku boleh syarah keseluruhan agama Islam. Wow. Ha. Jadi kalau surah Qul Allah pun cinta dapat masuk syurga, surah wal'as? Ha. Inna a'tayna. Surah Inna a'tayna turun sebab apa? Inna a'tayna. Qul Allah, bila orang tanya kepada Nabi Muhammad, siapa Tuhan kamu? Allah turunkan firman. Qul, katakan Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nampak? Inna a'tayna diturunkan untuk bela Rasulullah. Oh. Ha. Kalaulah surah yang hanya menceritakan Allah tu siapa, maknanya dia very passive. Dia bukan nak bela orang. Dia hanya beritahu Allah tu siapa.
Itu pun cinta masuk syurga kalau surah yang dah turun sebab bela Rasulullah. Jadi tak, jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh apa nama surah yang kita baca berulang-ulang. Bacalah, khalas. Soalan simple lah untuk Radin. Radin, Radin untuk imam kah? Allahuakbar. Saya sembahyang seorang-seorang. Oi, jatuh terus telefon. Saya duduk rumah seorang Ustaz. So, saya seorang-seorang Ustaz. Ha, dak lah tu nak tanya. Dak, Radin jawatan sebagai seorang imam kah? Tak. Ha. Jadi disebabkan bukan seorang imam, maka kepakaran bukan seorang imam. Dapat sembahyang membaca surah itu berulang pun sudah memadai. Oh, saya kalau ada volunteer imam, saya ambil Zuhur dengan Asar, Ustaz. Ha, itu bagus. Imam silent. Okay, saya ni bukan ada soalan-soalan hujung-hujung sikit. Okay, ni ditanya oleh dia yang DM dengan saya sebenarnya. Okay, semasa PKP ni Ustaz, Perintah Kawalan Pergerakan ni ramai orang kata rakyat Malaysia khususnya yang hilang punca pendapatan, yang hilang rezeki. Faham tu Ustaz? So, disebabkan itu ramai yang orang kata stres, ramai yang depressed, macam mana nak survive, macam mana nak hidup, macam mana nak tanggung family, macam mana nak bayar itu, nak bayar ini, Ustaz. So, disebabkan itu ramai individu-individu yang orang kata terbeban, terkesan dengan PKP ni, Ustaz. So, mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit doa berkaitan dengan depression ke, Ustaz, kalau ada, Ustaz? Okay. Saya ada jawapan yang tuntas, jawapan yang orang kata apa, solid lah. Tapi jawapan macam... Let's go. Kalau nak bincang tajuk fatwa ke apa, ha. Okay, tapi kita pegang sat tajuk. Yang ni kita pegang, simpan sat dulu. Jangan jawab ni. Okay. Okay. Kita jawab dulu hak yang standard kita ya. Standard kita. Standard je dia terawih memuak meh. Kita ni, kita sama lah. Saya pun sama lah. Standard. Okay. So, standard kita, kita jawab, kita kata macam ni. Kita kata macam ni. Tengok lah. Tadi, disebabkan PKP ni, ramai orang yang hilang pendapatan. Betul? Betul. Hilang punca rezeki, betul? Betul. Hilang mata pencarian, betul? Betul. Soalan saya, Radin biasa tak hilang kunci? Lepas tu ketika semayang, tahu kunci duduk kat mana? Ataupun handphone letak kat mana tak ingat? Semayang, betul. Teringat letak kat mana? Mesyuarat, betul. Nak cakap apa tak ingat? Semayang, teringat nak cakap apa dalam mesyuarat? Biasa tak jadi? Pernah jadi Ustaz, biasa. Ha, jadi sebab tu saya nak bagi tahu jawapan yang simple dulu. Kalau kita hilang pendapatan, hilang punca apa semua, semayang, Allah akan bagi jumpa nanti nak cari tahu mana. Dia dah ajak kita dah. Allah dah ajak kita dah. Weh, deep ni Ustaz. Ha, Allah dah ajak kita dah. Hang, hang ingat aku. Eh, jangan buat macam Allah tak tengok kita tau. Jangan buat macam Allah tak tengok kita hari-hari. Allah, Allah kata apa dalam Al-Duha? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pandai. Aku tak pernah tinggal kamu walaupun sedetik, Allah Ta'ala kata. Tak pernah sekali pun Allah Ta'ala tinggal kita. Jadi masa kita semayang, kita teringat benda, kita ingat siapa yang bagi kita ingat. Saya punya phone tengah-tengah charge, Ustaz. Okay, tak apa. Biar ada. Allah biasa. Ha, so, kita tengah semayang, kita teringat benda. Rasanya siapa bagi kita teringat? Cuba baca dalam ayat Quran yang lain. Allah kata apa? Huwa adhaka wa abka. Allah lah yang bagi kamu gelak dan Allah yang bagi kamu menangis. Maknanya apa? Allah maha memberi gelak. Allah maha memberi menangis. Kita gelak menangis pun Allah yang bagi. Itu nikmat, Ustaz. Ah, tak, bukan masalah nikmat. Tak. Allah bagi. Jadi, masa kita semayang, kita hilang benda, kita cari, kita jumpa. Takkan pula kita dah hilang pekerjaan, kita semayang, kita tak jumpa. Mesti jumpa. Mesti jumpa. Ha. Kita dah praktis banyak kali kot. Ya. Yeah. Ha. Eh, Allahu Akbar. Contoh macam ni lah. Kita gaduh kan. Okay. Saya sebab saya menghormati isteri saya lah. Tapi bila saya sebut dekat sini, saya nak kata, kita gaduh dulu kan zaman kita awake dulu ke apa. Kita gaduh lah. Okay. Kita macam, Allah aku nak cakap apa ni? Aku nak buat apa ni? Eh? Tengah tengok Allah mat saya. Ha? Lihat idea. Ya, mat. Nak ambil hati hati girlfriend pun boleh dapat dalam semayang. Sedangkan girlfriend tu bukanlah pahala kita dapat. Adalah kita buat salah tu, kerana berdosa lah. Tapi itu pun dapat ilham dalam semayang untuk nak jaga hubungan silaturahim. Takkan pula kita yang ikhlas cari reja kepada keluarga kita, kita yang ikhlas mencari rezeki untuk nak bagi makan anak bini. Nabi kata rezeki yang seorang suami bawa makanan suap dalam mulut isteri itu dikira sebagai sedekah. Kalau kita yang cari benda tu, kalau kita yang cari benda tu,
ikhlas kita, jujur kita. Ingatlah dalam hadis yang lain, Din, Nabi kata apa? Pada Tahukah suap kamu? isteri sedekah saya. Iya. Hai, jangan. Patutnya, dah, patutnya buat tangan kat belakang gitu. Allah. Okey, itu kelakar. Itu punchline. Aduh. Okey, kalau lah kita nak dapat idea, nak ambil hati, go friend pun Allah boleh bagi hak dalam semayang. Sedangkan boyfriend girlfriend ni kita kata bukanlah satu benda yang soleh lah kita kata. Betul. Apatah lagi satu orang yang mencari rezeki kepada keluarganya yang disebut dalam hadis Nabi, siapa mencari rezeki itu adalah sedekah. Takkan tak boleh dapat dalam sembahyang. Mesti betul dapat. Terawih ni sembahyang lama sikit. Bagi lama, berdiri lama. Jadi tak boleh laju. Kalau laju dia tak dapat. Betul. Bagi lama. Lama dia akan mai, ilham tu dia akan mai. Nanti orang kata, "Ustaz, tak khusyuk ustaz. Ada pula semayang, nak dapat kerja semayang, lepas tu dapat idea semayang, tak khusyuk." Habang saat kat saya, siapa yang semayang khusyuk? Tunjuk kat saya, tolong tunjuk kat saya, siapa semayang khusyuk? Ha. Sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i, khusyuk adalah sunat hai'ah. Tak khusyuk tak apa. Ha. Berapa ramai ulama ketika semayang, selesai banyak masalah. Ha? Itu, dia pun khusyuk lah. Jangan, jangan. Tembak lagu tu kata, tak khusyuk lah apa semua. Relax. Kita tengah bantu orang yang dalam tekanan. Okey, Din, satu. Tadi kan ada jawapan yang tuntas, boleh saya bagikah? Betul, boleh tak? Sebagai orang ingat, ustaz mentang-mentang duduk dalam channel era, jawab lebih kurang lagu tu. Ya, ingat kami ni apa? Tak, saya dah beritahu tadi. Itu untuk standard mudah kita nak faham, apa yang ada dalam agama. Okey, untuk jawapan yang tuntas. Pertama, tuan-tuan stres, Nabi pun biasa stres. Sekarang Abang Radin tolong jawablah kat saya, Abang Radin. Senang macam ni. Ustaz. Ada dah apa, okey, di antara tugasan kita dengan tugasan Nabi, mana lebih mulia? Nabi ya. Antara bos kita bagi tugasan dekat kita dengan Allah bagi tugasan dekat Nabi, siapa pemberi tugasan yang lebih tinggi kedudukan daripada semua segala? Allah. Ha? Kalaulah Allah setinggi-tinggi, orang kata apa, zat yang bagi tugasan kepada sebaik-baik manusia dengan sebaik-baik tugasan, itu pun stres. Takat kita. Standard lah. Stres ni, suatu ketika dahulu, dia perkara biasa. Standard. Standard. Relax. Ha, stres, okay. Chill. Ah, ha, bukan maknanya hang ni ada, relax. InsyaAllah, don't worry. Ha. Nabi, sebulan kita stres, kita bergaduh dengan isteri kita, kurang-kurang kita duduk serumah, isteri kita masak, kita masih makan, kita masih sahur sama-sama, cuma tak bertegur siapa. Lepas tu 2-3 hari, lepas tu kita bercakap balik. Sebab apa, biasalah duduk main-main pegang tangan garu-garu sikit. Jadi, tak jadi lah. Kalau, hey, orang bujang kelak kuat pula dah. Sebab bujang dia gelap kan. Ha, kalaulah kita macam tu, Nabi sebulan tau tak bercakap dengan Aisyah, stres. Sebab orang buat fitnah. Baik. Ha. So kalau kita tengok keadaan kita, compare juga dengan orang lain. Weh, orang ni pun stres, Nabi sebaik-baik petugas pun stres. Tambah aku. Ha. Jadi kita akan tone down. So bila kita tone down, kita mula nak cari Tuhan. Macam mana kita nak cari Tuhan? Jangan tinggal surah Alam Nashrah. Alam Nashrah ke Sabra. Ha. Alam Nashrah ni Allah bagi tahu tentang Allah lapangkan dada. So baca, we read banyak-banyak. Makcik saya salah seorang orang-orang yang kategori pada saya, seorang yang soleh. Zikirnya 100 ribu sehari. Setiap hari 100 ribu zikirnya. Dia pesan, dia kata, Alam Nashrah ni dia lapangkan dada. Dia tenangkan kita. Jadi bila kita ni, baca Alam Nashrah, dia akan buka pintu hati kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innamal 'usri yusra innamal 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, berhenti sat sebab dah baca surah tu kan. Tunggu sat. Okey, andai kata tadi betul kan, Abang Radin kata program ni ada susu Good Day tu tajak, betul kan? Betul. Lepas tu ada nak bagi hadiah apa semua, betul tak? Betul, betul Ustaz. Maknanya kalaulah saya boleh ulang balik dialog, tapi ni bukanlah iklan yang Abang Radin buat. Saya nak ulang dialog ikut dialog saya sendirilah. Okay, contoh saja. Saya nak bagi contoh saja. Abang Radin kata kan,
Kepada semua yang ikut IG saya ni, sekejap lagi tunggu selepas ini dan saya akan tanya soalan. Lepas Ustaz Don dah keluar sekejap lagi, stay dengan saya. Saya ada soalan nak tanya. Apa poin yang Ustaz Don bagi tahu tadi, siapa boleh jawab, kita akan bagi hadiah paling rendah RM300 untuk semua. Boleh buat duit beli baju raya. Agak-agak Abang Radin ramai dah orang tunggu. Ramai. Kalaulah Abang Radin janji pun orang boleh tunggu. Kalau Tuhan yang janji. Kan Tuhan janji dalam surah Abang Radin baca tadi. Apa dia? Allah janji apa? Allah janji apa? Allah kata, fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah janji. Lepas susah, mesti akan ada senang. Dua kali. Ustaz, sebab tu pemahaman perangan tu dia macam short saja. Orang faham, Ustaz. Jadi, okey, tengok eh. Sebab itu, orang tua-tua kata, kalau tak sanggup nak lalu, kalau nak jumpa cantiknya subuh, kena berani lalu gelapnya malam. Okey. Okey, Ustaz. Kita mulailah tahajud. Faham tak? Faham, okay. Okay. Baik, Ustaz. Okay. Kita sebenarnya IG ni kalau live 1 hour dia terus stop, Ustaz. So, Alhamdulillah, Ustaz. Sebenarnya banyak lagi soalan. Tapi era ada blue tick. Ada blue tick dia tak potong. Oh, iya ke? Ha? Oh, saya tak tahu, Ustaz. Seingat saya sebab saya tak ada blue tick. Saya duduk-duduk live dengan Heliza, dengan siapa yang mana ada blue tick. Siapa yang ada blue tick tu, dia boleh lajak sejam lebih pun tak ada masalah. Oh, iya ke? Ha? Oh, Allah tak tahulah pula saya, Ustaz. Saya takut tiba-tiba termati pula, Ustaz. So, tak apa. Mungkin untuk minggu ni kita bersama, Ustaz. Setakat ni saya rasa. Seronok lepak dengan Ustaz ni. Saya orang biasa je, Adin. Minggu depan pun ada lagi, Ustaz, bersama dengan Ustaz. Mungkin dengan saya, mungkin dengan orang lain. Tapi yang kali ni dengan saya, hopefully, perkongsian yang sedikit ni, saya rasa at least orang boleh buka mata. To be honest, Ustaz. Bila saya dengar Ustaz cakap ni, banyak sangat yang saya kena belajar, Ustaz. Alhamdulillah. Saya semua jawapan saya tadi bukan jawapan saya. Semua tu kan dah bagi tahu dalil. Kan saya duk abang orang ni yang cakap. Kan saya duk quoting orang. Bukan jawapan saya. Sebab ada orang tu cakap, kita dapat. Baik. Baik, Ustaz. So, insyaAllah nanti saya DM nombor WhatsApp saya. Kita boleh roja-roja, Ustaz. Kita bagi orang rindu sikit dengan kita, Ustaz. So, jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Kita mohon maaf. Kita jumpa lagi, saya pun sama. Din, tak mohon minta maaf. Selamat berpuasa. Sama. Amin. Saya Allahumma, boleh baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqamah wa habbibna fi salatil jama'ah warzuqna lailatal qadr. Ya Allah, kurniakanlah kepada saudara kami Radin lapang dadanya, tenang hatinya, luas pemikirannya, berikanlah dia jodoh yang solehah dan kurniakanlah kepada dia kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Asbab beliau telah menjalankan ibadah kepada seluruh umat Islam pada hari ini dan dengan asbab itu kami mohon kepadamu, Ya Allah, engkau sahajalah sebaik-baik pemberi balasan. Ya Allah, kepada semua yang menonton, yang mendengar, yang menyampaikan, kurniakanlah kepada mereka kebaikan berpanjangan. Kepada kami semua, kebaikan berpanjangan. Ada di kalangan kami yang dalam majlis ini, yang sakit, sembuhkan penyakit mereka, Ya Allah. Berkat bulan Ramadan, hari Jumaat. Kami mohon padamu, di malam bulan Ramadan ini, ada di kalangan kami ini yang berhutang. Mudahkan kami melangsaikan hutang kami, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang tersepit antara dua dilema. Temukan kami jalan keluar, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang bujang. Temukan jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, anak, zuriat, cucu, cicit. Kurniakan mereka, kami, anak, zuriat, cucu, cicit yang soleh dan solehah. Dan barangkali ada di kalangan kami di sini yang akan kembali kepadamu buat selama-lamanya.
matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'al marhumah wa tafarruqana min ba'li tafarruqan ma'sumah. Wa la taja'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayyat ma'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana innaka anta samil alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazilan. Nanti kita jumpa lagi Ustaz. Insyaallah. Check session Ustaz. Yeah, no harm. Insyaallah. Baik Ustaz. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Baik Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okay, yang lain jangan risau, jangan left session ni sebab saya akan bersama dengan seorang lagi, bukan seorang lah, yang akan bersama-sama dengan kita ni untuk, sekejap eh, saya mencari. Sekejap eh. Sebab kebiasaannya kalau IG live more than 1 hour, dia akan mati terus. Kalau tak salah saya. Kan? Okay, apapun, dekat sini saya nak beritahu korang semua, make sure korang still boleh hantar video ataupun gambar berkaitan dengan challenge untuk minggu ini bagi bagi cabaran Ramadan Selamat Gudeh, gunakan hashtag tersebut, cabaran Ramadan Selamat Gudeh, apa-apa saja gambar ataupun video yang berkaitan dengan dan tarawih, di mana korang berpeluang untuk memenangi sebahagian daripada hadiah terkumpul RM3,000 e-voucher. Dan make sure video ataupun benda tersebut, okay? Bukan. Okay, video tersebut korang boleh gunakan hashtag, boleh gunakan hashtag cabaran Ramadan Selamat Gudeh. Itu satu. Yang keduanya, korang jangan lupa untuk kongsikan pengetahuan korang. Moreh Mingguan Digital Gudeh yang malam ni, boleh submitkan dekat Era Dokja dan korang berpeluang untuk memenangi sebahagian daripada hadiah terkumpul RM3,000 e-voucher. Hantar sebelum pukul 10 malam. Sekejap, saya kena check request satu ni. Okay. Alright, ini dia saya dah add. Baik. Bentarin. Okay, sekali lagi ingat, apapun terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dong Daniel yang satu jam lebih bersama-sama dengan kita, yang dibawakan oleh Susu Good Day. Terima kasih Good Day, dan make sure minggu depan anda akan bersama-sama lagi dengan Ustaz Dong Daniel, mungkin bersama dengan saya, mungkin bersama dengan orang lain, kawan-kawan saya mungkin. Dan make sure korang jangan lupa untuk kongsikan pengetahuan korang Moreh Mingguan Digital Good Day di Era dan hantarkan ke laman web kami era.ja, berpeluang memenangi daripada hadiah terkumpul RM3,000 e-voucher. Hantar, make sure sebelum pukul 10 malam esok. Dan paling penting, ingat tarikhnya adalah 22 Mei jam 10 malam, di mana kita ada finale Moreh Digital Good Day terbesar di Malaysia. Jom kita beramai-ramai bersama untuk memecahkan rekod Moreh Digital di Malaysia. Ramai yang akan ada bersama dengan saya, Nabil Ahmad, Syari Al-Haddad, Rahim Shah. Okay, itu antara yang bersama-sama dengan anda semua. Finale Moreh Digital Good Day terbesar bersama-sama dengan anda. Mega Moreh. Itu yang kita penting. Kita akan Moreh bersama-sama tapi secara selamat dekat rumah masing-masing. Rumah korang dan saya dekat rumah saya, Nabil dekat rumah dia. Secara selamat dibawakan oleh Good Day. Salah silap kami mohon maaf, berikan segala soalan ataupun feedback-feedback yang positif ataupun nak keluar dia negatif, just kongsikan dengan kami. Terima kasih. Nawaitu sawma hudin an adai fardhi syahri Ramadhanah. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa besok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum, selamat malam, kekal sejahtera, kekal selamat dengan Susu Good Day. Minum susu dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salah silap kami mohon maaf. Pastikan Era Music Hit terbaik. Assalamualaikum.